Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang, saya Dini Syafira. Saudara, guna meminimalisir interaksi di kala pandemi, BPJS Kesehatan meniadakan pelayanan tatap muka. Sebagai gantinya, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Seperti yang terlihat di kantor BPJS Kesehatan Cabang Malang, di Jalan Tumenggung Suryo, Kota Malang. Pelayanan tatap muka ditiadakan, dan diganti inovasi pelayanan administrasi melalui WhatsApp yang disingkat dengan Pandawa. Lewat layanan ini, setiap peserta yang membutuhkan layanan administrasi tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Namun, cukup melakukan komunikasi lewat WhatsApp yang sudah disediakan. Petugas akan langsung merespon kebutuhan peserta. Lewat layanan yang sudah berjalan selama 3 pekan ini, 100% peserta sudah memanfaatkan layanan Pandawa ini. Jika biasanya hingga 100 orang per hari melakukan layanan di kantor, kini kantor pun sepi. Hal ini dilakukan sebagai upaya memutus persebaran virus corona. Ini mengurangi ya pelayanan tanpa tatap muka, di mana di sini BPJS Kesehatan ada inovasi yaitu pelayanannya melalui Pandawa, yaitu pelayanan administrasi melalui WhatsApp, sehingga setiap peserta yang datang yang membutuhkan pelayanan administrasi, mereka tidak perlu datang ke kantor cabang, tapi sudah tinggal menghubungi nomor WhatsApp yang sudah kita sediakan, sehingga di rumah pun mereka sudah bisa mendapatkan pelayanan terkait dengan JKN. Kini dalam sehari petugas bisa melayani hingga 260 orang yang mengurus administrasi. Kecuali untuk pengaduan tertentu, terkadang masih melakukan pelayanan tatap muka. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.